Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Setia Poskota. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi. Karena seperti biasa, beragam info-info menarik dan terupdate telah kami siapkan untuk Anda. Beberapa di antaranya, liang lahat di TPU Bambu Apus akan diperkecil guna mampu menampung lebih banyak jenazah COVID-19. Bersama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Senin, 1 Februari 2021. Korban meninggal akibat COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Sehingga liang lahat di TPU Bambu Apus diperkecil guna mampu menampung lebih banyak jenazah. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta membuat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan dengan memperkecil ukuran lahan pemakaman untuk menyiasati keterbatasan lahan. Pengawas Pelaksana Khusus Pemakaman COVID-19 TPU Bambu Apus, Muhaimin, mengatakan pihaknya memangkas lahan pemakaman agar nantinya bisa menampung lebih banyak jenazah. Jika biasanya per petak makam ukurannya 2,5 x 1,5 meter persegi, maka kini diringkas menjadi ukuran 1,20 x 2,2 meter persegi. Kebijakan memperkecil ukuran liang lahat ini diharapkan bisa memaksimalkan lahan pemakaman korban COVID-19 dan bisa menampung lebih banyak jenazah. Berita selanjutnya, kali ini dari dunia kriminal. Ada seorang pemuda yang hendak menyaksikan balap motor kritis usai dibacok kawanan geng motor. Seorang remaja alias anak baru gede ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Industri Pademangan, Jakarta Utara. Korban Evan, 16 tahun, warga Menteng tersebut diduga menjadi korban pembacokan salah sasaran oleh sekelompok geng motor. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus pembacokan tersebut. Pedagang mainan di Pasar Gembrong mengeluh omset penjualannya anjlok usai dipindahkannya mereka ke lokasi yang baru. Menurut salah satu pedagang, Rizky mengaku pendapatannya menurun drastis dari sebelumnya. Hal ini merupakan imbas dipindahkannya pedagang mainan ke lokasi yang baru, diduga akibat adanya proyek pembangunan jalan tol Becakayu. Tak tanggung-tanggung, penurunan omset yang mereka alami mencapai 50% dari biasanya. Demikian 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Masih banyak berita-berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin memperoleh berita menarik, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Senin, 1 Februari 2021. Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas. Ingat, pandemi masih terjadi, jadi jangan abai protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.